Peristiwa aneh menimpa seorang warga Dusun Rowo Tengu, Desa Sudomulyo, Kecamatan Semboro, Jember, bernama Nur Lasiadi. Warga setempat gempar usai ditemukan gelas di dalam perut Lasiadi. Berawal dari sakit parah yang dialaminya selama 5 bulan, akhirnya dokter melakukan operasi terhadap Lasiadi. Siapa sangka, di dalam perut Lasiadi ditemukan sebuah gelas dengan bagian bibirnya sedikit pecah. Anehnya, gelas yang ditemukan dalam perut Lasiadi diakui bukan gelas milik keluarga. Pihak keluarga mengaku tidak memiliki gelas seperti yang diangkat dari perut pria 35 tahun itu. Hingga berita ini dinaikkan, tak diketahui pasti bagaimana gelas tersebut bisa masuk ke dalam perut Nur Lasiadi.